Pusing aku, Manen. Pusing. Kalau macam ni, tak banyak untung operasi kita tahun ni. Sabarlah. Apa nak kisahkan sangat pasal untung yang besar-besar ni? Masing-masing ada rezeki. Rezeki apanya? Ha? Rezeki apa? Kau tengok ni. Tengok. Untung macam ni nak buat apa? Tak capai macam mana yang aku nak. Dalam satu hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Na'im dan Khatib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dirikanlah kubu akan harta kamu dengan mengeluarkan zakat, yaitu terselamat harta-harta itu dari dicuri, hilang dan tercicir. Dan jadikanlah akan sedekah kamu sebagai ubat atau penawar, dan angkatlah bala atau ujian ke atas kamu dengan banyak berdoa. Zakat perniagaan adalah salah satu daripada komponen zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang bergelar usahawan dan tidak terkecuali juga sektor koperasi. Untuk memudahkan pihak koperasi menunaikan zakat perniagaan koperasi masing-masing, Angkasa telah mendapat hak lantikan sebagai wakil amil zakat, terutamanya kutipan zakat perniagaan daripada 13 buah negeri di Malaysia. Objektifnya ialah untuk menggalakkan koperasi melaksanakan tuntutan berzakat seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, membantu kutipan zakat khasnya daripada sektor koperasi, memberi kemudahan dan keselesaan kepada koperasi untuk menunaikan tuntutan berzakat, dan sebagai pengantara pusat zakat negeri dan koperasi-koperasi. Justru, koperasi boleh membuat bayaran perniagaan melalui Angkasa serta mendapatkan perkhidmatan pengiraan zakat perniagaan. Angkasa sekarang ini telah pun menubuhkan satu jabatan yang dikenali sebagai jabatan zakat, di mana jabatan ini nak memastikan semua koperasi di negara kita terus mengeluarkan zakat yang diwajibkan ke atas mereka dengan cara kita memberi kesedaran kepada ahli koperasi dan juga membuat perkiraan tentang jumlah yang harus dibayar oleh koperasi masing-masing. Alhamdulillah setakat ini makin ramai koperasi-koperasi yang telah membayar zakat, dan kita sebagai ejen pengutipan zakat bagi pihak Majlis Agama Islam setiap negeri telah berjaya menjayakan program ini, dan saya terus mendoa agar mudah-mudahan semua koperasi negara kita mengeluarkan zakat yang diwajibkan ke atas mereka. Mudah-mudahan dengan zakat yang dikeluarkan akan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkat juga walaupun tak macam tahun lepas. Tengok ni, siap ada potongan zakat perniagaan lagi. Alhamdulillah. Tak ada apa yang lebih penting untuk kita kejar dalam dunia ni, Dam, melainkan apa yang kita cari adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, bagus juga. Kita ni asyik sibuk hal dunia aje sampai lupa kewajipan akhirat. Oh iya, Angkasa boleh uruskan zakat perniagaan sekarang ni. Kita berurusan dengan Angkasa aja, senang. Iya ke? Boleh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, menunaikan sembahyang dan membayar zakat, mereka itu beroleh ganjaran di sisi Allah. Mereka tiada akan takut dan tiada akan berduka cita.